Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pade Randy Garden. Apa kabar sahabat Pade semuanya? Semoga kalian semua berada dalam lindungan Allah, selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, di video kali ini Pade mau berbagi tip bagaimana cara menanam bonggol dongkelan ataupun bahan dongkelan yang agak besar, yaitu dari bahan pohon waru. Teman-teman yang ada di hadapan Pade ini Pade dongkel. Alhamdulillah ini dapat yang sebesar ini, bisa teman-teman lihat. Dan Pade akan tanam ini, asal mulanya ini agak nempel di tebing, teman-teman bisa dilihat akarnya ini di samping dan juga ada yang ke bawah. Pade potong yang ke bawah dan Pade ambil yang di samping ini, nanti yang akan Pade manfaatkan untuk sebagai akar. Oke, tidak pakai lama-lama. Namun sebelumnya, bagi kawan-kawan dan teman-teman yang baru melihat channel Pade, kalau suka silahkan di like, berikan komentarnya, dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Pade ucapkan terima kasih. Oke, tidak pakai lama-lama, Pade akan tanam. Media yang Pade gunakan seperti biasa tanah yang berpasir dan sedikit pupuk. Ini yang akan Pade manfaatkan akarnya. Pade tanam seperti tidur, teman-teman. Oke, tanam segini aja. Lalu tambahkan media. Oke, ini sudah selesai, teman-teman. Posisinya terbalik, jadi yang tadi banyak akarnya yang di samping pada tempatkan di bawah. Maka seperti ini. Mungkin segitu dulu, teman-teman, video pada kesempatan kali ini. Bila ini bermanfaat, silakan di-share dan dirasa perlu. Namun semuanya juga berpulang kepada Yang Maha Kuasa, yang menentukan kita manusia adalah berusaha dan berharap. Semoga ini bisa berhasil dan tumbuh subur menjadi calon bonsai waru lokal yang bagus. Pade cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.